أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله الحمد لله إخواني وأخواتي رحمة الله سكيان marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pelbagai nikmat dan kurnia-Nya. Dan pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menyatukan kita di dalam satu lagi majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlisul ilm yang kita harapkan merupakan satu ibadat yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon pada Allah agar menjadikan niat-niat kita niat yang ikhlas dan amalan kita amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, saya rasa giliran malam ini adalah kitab tafsir, dan telah kita membaca beberapa bahagian daripada tafsir Ibn Kathir rahimallahu taala berkaitan dengan ayat-ayat al-mutasyabihat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan terdapat golongan yang mencari-cari mutasyabihat, cuba mencari takwilnya, cuba mencari fitnah di sebalik ayat-ayat tersebut. Dan bagaimana terdapat riwayat-riwayat yang didatangkan oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yang sahih, antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat golongan yang mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, maka itulah golongan yang Allah namakan mereka, yakni dalam ayat tersebut fahdharuhum, maka waspadalah daripada mereka. Dan terdapat riwayat yang juga didatangkan oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yang mana kata beliau maknanya sahih, iaitu berkaitan dengan bid'ah khawarij. Dan mereka ini antara ataupun adalah orang yang pertama masuk di dalam ayat-ayat ini, iaitu mereka yang mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat.
Berkata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, sebagaimana mungkin kita dah baca ataupun belum, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya daripada Abu Kamil, daripada Hammad, daripada Abu Ghalib, bahawa dia mendengar Abu Umamah menceritakan dari Nabi SAW fi qawlihi fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min qal humul khawarij wa fi qawlihi yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh qal humul khawarij. Jadi kita dapati Nabi SAW dalam riwayat Abu Umamah ini telah menamakan orang-orang yang mempunyai kesesatan di dalam hati mereka, yang mengikut perkara-perkara yang mutasyabihat, bahawa mereka ini adalah golongan Al-Khawarij. Dan hari-hari dan di hari yang mana wajah-wajah akan diputihkan dan ada pula wajah-wajah yang akan dihitamkan, maka kata Nabi SAW, humul khawarij, yakni wajah yang dihitamkan. Walau bagaimanapun, kata beliau, sebagaimana selepas itu diriwayatkan oleh Ibn Mardawai daripada lebih daripada satu wajah, daripada Abu Ghalib, daripada Abu Umamah secara marfu', dan beliau telah menyebutkannya, dan beliau berkata, wahadal hadithu aqallu aqsamihi an yakuna mawqufan min kalami sahabi wa ma'nahu sahih. Hadith ini paling kurang kedudukannya adalah dia adalah mauquf daripada seorang, daripada kata-kata sahabat, dan maknanya sahih. Apa maknanya yang sahih? Bahawa orang-orang yang cari-cari mutasyabihat, orang-orang ini yang akan dihitamkan wajahnya di hari kiamat adalah orang-orang khawarij. Maknanya sahih diterangkan oleh Ibn Kathir. Kerana bid'ah yang pertama yang berlaku dalam Islam adalah fitnah al-khawarij, dan adalah asas mereka disebabkan dunia. Apabila Rasulullah SAW membahagi-bahagikan harta peperangan Hunain, maka seolah-olah mereka melihat di dalam akal-akal mereka yang rosak bahawa Nabi SAW tidak berlaku adil dalam pembahagian harta. Itu adalah hadithul Khuwaisirah yang masyhur. Fafaja'uhu bihadihil maqalah. Maka mereka telah meranjatkan Nabi SAW, mengejutkan Nabi SAW dengan kata-kata itu. Kata-kata apa? Ya Rasulullah, i'dil fa'innaka lam ta'adil. Berlaku adillah wahai Nabi, kerana engkau tidak berlaku adil. Terperanjat Nabi SAW dengan kata-kata seperti itu. Maka berkata seorang yang berkata di kalangan mereka, ini orang-orang khawarij ni, wa huwa dhul khuwaisirah bakarallahu khasiratahu. Baik. Semoga Allah patahkan pinggangnya. I'dil fa'innaka lam ta'adil. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil. Aya'manuni ala ahlil ardi wa la ta'manuni. Maka aku telah dirasa telah rugi jika aku tidak berlaku adil. Apakah Allah mengamanahkan aku ke atas ahli bumi sedangkan kamu tidak percaya kepada aku? Allah percaya kepada aku atas ahli bumi, sebab Nabi SAW diutuskan untuk menyampaikan risalah daripada langit kepada ahli bumi, kepada manusia, jin pun. Seorang saja. Takkanlah kamu tak percaya aku untuk bagikan harta rampasan perang? Yang percayakan aku ni Allah SWT yang di langit. Nah, ini antara dalih atas uluhnya Allah SWT. Jadi, falamma qafar rajulu istazana Umar bin Khattab. Apabila lelaki itu pergi, maka Umar bin Khattab telah meminta izin, dan dalam riwayat Khalid ibn al-Walid, dan tidak mustahil kedua-dua mereka pun minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'hu fa innahu yakhruju min dhi'i hadza ay min jinsihi qaumun yahtiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqitumuhum
faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Kata Rasulullah SAW, tinggalkan dia. Jadi jangan bunuh dia. Nabi tak izinkan sahabat bunuh dia. Kerana akan keluar daripada zuriatnya, yakni satu kaum yang kamu akan rasa sikit solatnya berbanding dengan solat kamu. Dan puasa mereka sikit banding dengan puasa kamu. Begitu juga bacaan berserta dengan, bersama dengan, berbanding dengan bacaan kamu. Tapi mereka ini keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah daripada tempat busurnya. Dan mana juga kamu jumpa mereka, maka bunuhlah mereka. Ada perintah untuk bunuh kaum ini. Kerana di dalam pembunuhan mereka terdapat pahala bagi orang yang membunuh. Jadi ini adalah sambungan daripada riwayat tersebut. Sama ada dia marfu ataupun dia mauquf, maknanya sahih. Baik. Kemudian kata Al-Hafiz lagi, kemudian apabila zaman Ali bin Abi Talib, mereka telah zahir. Zahir maknanya mereka telah nampak, telah keluar secara ramainya. Ini pada zaman Ali bin Abi Talib, dan beliau telah membunuh mereka di Nahrawan. Ini antara kelebihan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kerana telah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentang khawarij. Kenapa tak ada khawarij zaman Abu Bakar As-Siddiq? Tak ada khawarij zaman Umar bin Khattab? Nah, sebab zaman itu tak berani khawarij nak keluar sebab sahabat-sahabat ramai. Orang-orang khawarij ni keluar ni bila mereka ni dapat pengaruh orang-orang yang tak kenal dengan sahabat-sahabat. Apabila Islam telah keluar dah sampai ke Iraq, Basrah, Kufah sana dan di Mesir, maka barulah mulanya gerakan khawarij ni dapat penerimaan daripada sebahagian orang yang memang ada penyakit dalam hatinya kerana ditaburkan fitnah tentang khalifah. Mula-mula sekali Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian lepas tu zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi bila ada isu yang besar aja, iaitu peperangan antara sahabat, peperangan Jamal antara Ali bin Abi Talib dan Aisyah, Talha dan Zubair, kemudian peperangan Siffin antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka ambil peluang untuk apa? Untuk nampakkan kekhawarijan mereka, iaitu mereka keluar daripada semua. Mereka kata ni semua buat rosak umat. Jadi mereka apa ni? Mereka keluar dan mereka nak hapuskan pemimpin-pemimpin kufur ini sebab mereka dakwa bahawa Ali bin Abi Talib ini dan sahabat-sahabat ni semua tak hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa tahkim yang masyhur, bagaimana Ali bin Abi Talib telah menghantar Ibn Abbas untuk menasihati mereka dan ramai yang ikut, tapi ramai juga yang tinggal, yakni yang tidak mengikut, dan akhirnya mereka diperangi sampai di Nahrawan dalam peperangan yang dahsyat. Nah, dan kalau kita pernah dengar hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang bagaimana beliau telah melihat di masjid ada orang yang duduk-duduk sedang apa ni dalam satu halaqah, satu bulatan untuk berzikir. Pernah dengar hadis ni? Tak pernah baca. Dan salah seorang daripada mereka berkata, "Kabbiru mi'ah." Baca Allah Akbar 100 kali, "Sabbihu mi'ah." Baik, dan seterusnya "Halilu mi'ah." Baca la ilaha illallah 100 kali. Jadi Ibn Mas'ud tengok, Ibn Mas'ud jumpa seorang sahabat lain, tak silap saya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan sama-sama datang. Dan ketika itu mereka telah dimarah oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. "Kamu kira kamu punya kebaikan, kamu tak nak kira kamu punya dosa-dosa. Ini pakaian Rasulullah SAW belum lagi hancur. Pinggan mangkuk dia belum lagi rosak lagi, kamu dah buat macam ini." Maknanya baru je wafat Rasulullah SAW pada zaman itu. Nah, baik. Jadi dijawab oleh orang-orang dalam halaqah tu, apa jawapan mereka? Jawapan yang masyhur dan akan dijawab oleh kira-kira semua orang lah yang buat benda baru dalam agama. Apa jawapan mereka? "Ma aradna illa khaira." Kami tak inginkan melainkan kebaikan. Kami niat baik aja. Bukan nak buat jahat pun. Baik, jadi apakah respon untuk
alasan seperti ini. Ha, apa jawapan Ibn Mas'ud? Tak tahu sambungan cerita dia. Okay, hari ini kita tahulah. Kam min muridil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang inginkan kebaikan tak dapat-dapat pun. Ke semua orang yang kebaikan mesti dapat ke? Berbanyak orang nak kebaikan tak dapat. Siapa kata awak kalau nak kebaikan dia mesti dapat? Buat macam gini, buat macam itu boleh dapat. Berbanyak orang buat tak dapat. Nah. Jadi itu bukan alasan. Jadi macam mana kita nak tahu kita boleh dapat ke tak dapat kebaikan? Jalan dia dah ada ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perkara yang tak ada dalam sunnah. Baru ada harapan untuk dapat. Kalau macam ini tak dapatlah. Baik. Kata sambungan lagi riwayat tersebut. Kata perawi, aku lihat kebanyakan mereka ni yang duduk dalam halaqah tu di mana terbunuh di dalam peperangan Nahrawan. Itu bersama Ali bin Abi Talib. Rupanya akhirnya mereka jadi khawarij. Itu jangan belum nampak sangat. Tapi ciri-cirinya dah ada. Berlebih-lebihan dalam agama, buat benda-benda baru. Dan mereka ni keturunan Zulkhuwaisirah tu. Nah. Yang teplak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil, wal iyad billah. Kata-kata demikian sebenarnya kalau macam gitu, baik, memang ada kata-kata yang kufur terkeluar daripada Islam. Dan ini ada persoalan lagi. Kenapa dia tak dihukum murtad? Kenapa dia tidak dibunuh? Alah, ni ada satu lagi bab kajian lagi panjang. Dan ini juga antara alasan mereka yang kata tak ada hukum hudud terhadap orang yang murtad. Ni lagi satu syubhat. Kenapa? Nabi tak bunuh pun orang murtad. So menunjukkan bahawa tak wajib bunuh orang murtad. Boleh, nak bunuh boleh, tak nak bunuh pun boleh. Tengok maslahat. Dah pernah dengar fatwa-fatwa seperti ini? Tentu ada yang dah pernah dengar. Dan orang-orangnya tak pernah tukar fatwa mereka. Sampai sekarang masih nak berpegang kepada fatwa-fatwa yang tak pernah kita dengar. Ulama tak pernah cakap macam ini. Baik. Dan mereka dalam fatwa ini telah melanggar secara direct punya accident, kita katakan langgar siapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man baddala dinahu faqtuluh. Pendek je hadis je, tapi masyhur sahih. Siapa saja yang merubah agamanya, maka apa dia? Bunuhlah dia. Mana ada hukum lain? Siapa saja. Man. Siapa. Ni adalah man dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk umum. Siapa belajar usul fiqh tahu. Siapa? Laki ke perempuan ke? Yang tukar agamanya. Macam mana kita tahu dia tukar agama? Dia bilang. Ha? Kalau dia tak bilang macam ni, kita dah tahu. Dia duduk diam-diam sebuah patung. Kat luar dia solat. Bawa sejadah, bawa tasbih lagi. Mana kita nak tahu dia dah murtad ke belum? Jadi bila dia murtad, bila dia terang-terang. Baik. Ataupun dia terang-terang pakai solid contohnya. Pakai cross. Pakai cross lah, bukan pakai Mercedes. Mercedes pun macam ada cross juga. Tapi tak ada Chevrolet. Baik. Jadi, baikkan apa diorang buat dengan hadis ini? Jadi macam mana diorang pusing-pusing dah tu bawa syubhat sana, syubhat sini, syubhat sini. Antaranya hadis ini, Nabi tak bunuh pun Zulkhuwaisirah, tak bunuh pun Abdullah bin Salud. Kan Nabi SAW dah berikan alasan dia. Baik, untuk Abdullah bin Salud, Nabi SAW dah terangkan, biarkan dia. Kalau aku bunuh dia, nanti orang ramai akan kata bahawa nak Muhammad yaqtulu ashabahu, dia bunuh sahabat-sahabatnya. Sebab orang luar nampak orang kat Madinah semua sahabat Nabi. Jadi Muhammad ni main bunuh-bunuh orang aja. Jadi Nabi SAW tak bunuh kerana ada sebab seperti itu. Sekarang ada tak sebab macam tu? Mana ada? Baik. Bila Islam dah kuat, dah tak ada apa lagi. Dan kemudian dalam hal riwayat-riwayat seperti ini semuanya, apa pun itu adalah ijtihad perbuatan Nabi SAW. Perbuatan, dan kita ada perkataan Nabi SAW bunuh orang murtad. Bila kalaulah bercanggah, kalau betul-betul bercanggah, 100% bercanggah,
antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi, mana yang kita nak kena ambil? Dah tak boleh kompromi lagi. Apa kita nak buat? Ambil. Ha, siapa tahu? Perkataan ke perbuatan? PL ke kaul? Ha? Ambil per percanggahan antara perkataan dengan perbuatan. Kita ambil per ke perkataan Nabi SAW. Sabda Nabi SAW lagi kuat daripada perbuatannya. Itu kaedah usul fiqh juga nak belajar. Naam. Sebab apa? Sebab perbuatan Nabi SAW pun hujah juga. Tetapi di sana masuk kemungkinan. Kemungkinan. Antara kemungkinan dalam perbuatan Nabi SAW apa dia? Ini adalah sesuatu yang khusus untuk Rasulullah. Tidak dikongsi oleh umat. Mana kita tahu ni khusus untuk Rasulullah SAW ke tidak? Apalagi bila dia bercanggah dengan satu lagi hadis Nabi SAW yang lain. Kalau perkataan Nabi SAW, maka ia tidak ada pengkhususan untuk kamu, kamulah. Mungkin tak ada kemungkinan dekat situ. Jadi dia lebih kuat. Apalagi jika ada alasan-alasan yang tak perlu nak tarjih pun. Baik, kita boleh kompromi dengan semuanya. Itu lain, ini lain. Nah, jadi yang benarnya orang-orang khawarij kafir ke tidak ni? Munafik ke? Kafir ke munafik? Dia ada dua kan? Kafir, munafik. Jadi munafik bukan. Baik, kafir pun bukan. Sebenarnya orang-orang khawarij ni bukan, bukan kafir. Kafir dah tentu tak solat, tak apa semuanya. Dia bukan kafir. Tapi mereka buat dosa. Kata-kata macam tadi, kata-kata yang salah. Dan kalau kita periksa, di sana ada kata-kata yang datang daripada sebahagian sahabat Nabi SAW yang memang salah pun. Nampak macam melanggar kata-kata Rasulullah SAW atau direct order daripada Rasulullah SAW. Kalau macam kita tak tengok konteks, tak berikan uzur dan apa lagi kita buruk sangka suuzon dengan orang, maka tentu kita katakan orang yang cakap macam gini depan Nabi SAW kafir. Dia cakap depan apa? Depan syekh je dah ada orang dah boleh jadikan dia apa. Kalau cakap depan raja dah boleh kena hukum, jail. Cakap depan Nabi dah boleh out daripada Islam. Tapi kalau kita berikan uzur, kita katakan tak adalah sampai macam itu. Contohnya kita katakan, orang kata apa? Ayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya ni tak silap ada dalam kertas kerja yang baru ni. Ada, ada. Mana? Saya ingat ada. Kalau tak ada, bilang saya. Tak tahu awak ada baca ke tidak. Mereka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langgar direct order dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iaitu dalam peperangan Hudaybiyah. Nabi SAW nak buat perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy 10 tahun, betul lah? Dan antara klos-klos yang kat dalam perjanjian tu banyak tidak menyelubahi Al-Muslimun, orang-orang Islam. Banyak menyelubahi zahirnya orang-orang Quraisy. Contohnya lah, siapa yang masuk Islam dekat Mekah, lari ke Madinah, baik, kalau orang Quraisy datang ambil, orang Madinah kena apa? Surrender kan dia. Ha, tapi kalau orang apa ni Madinah keluar pergi Mekah, kita nak ambil dia, orang kafir Quraisy tak payah surrender. Mana ada adil kan katanya? Ini satu je, ada banyak lagi. Jadi Umar bin Khattab marah. Nabi dah buat perjanjian tau. Cuba bayangkan awak punya chairman, awak punya presiden ke, awak punya apa-apalah kan. Raja dah sign. Awak boleh argue lagi ke? Ya memang. Okey. Ya Rasulullah, kita berikan kepada apa ni yang rendah. Sedangkan kita di tempat yang tinggi tu bukan maksud dia. Kita lagi mula daripada orang, kita buat perjanjian macam gini. Kita kan ditolong oleh Allah SWT, kita perang aja. Sebab orang dah season, selalu lawan, selalu menang. Sikit pun menang. Yakinnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ni sangka baik punya. Tapi kita baca je hadis dia macam tu lah kira kan. Jadi Rasulullah SAW dikritik oleh Umar bin Khattab. Baik. Kalau kita cakap kritik lah. Tapi ni lebih kepada apa? Kalau orang anggap tu sebagai apa? Satu penolakan. Direct. Apa keputusan dari Rasulullah SAW. Ini Umar kafir. Ni kalau orang-orang tu dia terus cakap kafir, dia memang senang aja. Baik.
Boleh tak? Ha, jadi apa jawapan dia? Jawapan dia tak payah fikir kisah jauh-jauh. Tak payah pergi fast forward berapa tahun akan datang. Dalam kisah yang sama, dalam peristiwa Hudaibiyah tu, just before that, waktu nak tulis tu, siapa penulis perjanjian tu? Siapa tahu? Siapa baca kertas kerja tahu? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tak semestinya baca kertas kerja baru tahu lah. Mungkin sebelum tu tahu. Nah, tapi kalau sebelum tu pun tak tahu, sekarang pun tak tahu, hanya tak baca lah tu dia. Okay. Nah, jadi apa pun, Ali bin Abi Talib tukang tulis perjanjian tu. Okay, kemuliaan bagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia memang pandai tulis. Jadi bila dah nak tulis-tulis, first kali nak tulis apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa tu Rahmanirrahim? Kita tak kenal dia Rahman. Kita cuma kenal Allah je. Okeylah, Nabi kata tulislah Bismikallahumma. Okey. Ya, ni Allah. Diorang semua kenal Allah. Ini ada satu lagi isu tentang gunakan kalimat Allah dalam Bible. Alkitab pula tu. Bible tak nak pakai panggilan Bible. Al-Bible pula. Dia panggil apa? Alkitab pula tu. Satu lagi isu. Banyaknya saya kata. Okey, tak apa. Satu dulu. Satu lagi. Lepas tu, ini antara siapa? Antara Muhammad Rasulullah kan, dengan orang-orang Quraisy. Ha? Rasulullah, kalau engkau Rasulullah, dah lama dah kita dah. Kita dah geng dah. Dia tak payah gaduh pun. Dia tak akur Rasulullah SAW. Tak akur Rasulullah SAW. Okey? Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi SAW kata, tulis Muhammad bin Abdullah lah. Ini daripada Muhammad bin Abdullah. Okey? Tak apa, ni nama aku. Dan ni adalah apa? Bapa aku. Okey lah kira kan. Nabi SAW kira tolerate lah. Ali bin Abi Talib tak nak tulis tu. Tak nak padam yang Rasulullah. Muhammad Rasulullah dia tak nak padam. Nabi suruh padam. Direct order. Padamkan ya. Umhuhu. Direct order. Apa kata Ali bin Abi Talib? Ana tak akan padam. Ana tak akan padam. Kau, tapi dia tak cakap kau padam sendiri lah. Aku tak nak padam. Baik, jadi Nabi SAW tanya kat mana tempat dia? Kenapa Nabi tak tanya kat mana tempat dia? Sebab Nabi tak boleh baca. Baik, ini ada riwayat yang sahih dekat dalam Al-Bukhari. Yang lain riwayat seolah-olah Nabi yang tulis, Nabi boleh baca, tu Nabi padam. Tak, Nabi tanya dulu kat mana tempat dia. Lepas tu Nabi padam dengan tangan dia sendiri. Awak cuba bayangkan, presiden suruh cop, suruh apa ni? Awak boleh apa ni? Tak nak buat. Kalau betul-betul Ali bin Abi Talib dah apa? Dah langgar direct order ni. Ni kalau kat dalam platoon ni, saja ni order ni, recruit ni memang habis je dah kena. Betul tak? Banyak dia punya cakap pula, aku tak nak buat ni. Datu dia punya superior kena buat sendiri ni. Teruk kan? Buat apa jadi apa dia? Ada orang bawah. Nabi padam. Dah gitu ya. Nabi tak kafirkan dia, Nabi tak hukum apa-apa pun pada dia. Pada siapa? Pada Ali bin Abi Talib. Sedangkan kalau nak ikut ni lagi teruk daripada apa ni? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ataupun sama lah korang. Kenapa tak sama? Nah, itu dia. Jadi itu jawapan dia dekat dalam apa ni? Dalam kertas kerja tersebut. Kenapa kita katakan Umar pun tak salah, Ali pun tak salah? Kenapa? Sebab kenapa orang keluarkan kata-kata gitu? Kerana memang tak suka dengan perintah Rasulullah SAW, tak redha, tak puas hati, ataupun kerana memang sayang dengan Islam, sayang dengan Rasulullah SAW, nak muliakan, nak defend Rasulullah SAW, tak sanggup tengok Nabi SAW kena hina macam tu. Lama Rasulullah, kalau Rasulullah dah lama kita ikut kau. Macam gitu dia cakap. Jadi dia tak tahan. Sama dengan Umar bin Khattab. Jadi kalau itu sebab-sebab dia, itu sebab-sebab yang apa? Yang mulia sebenarnya. Itu menunjukkan kelebihan Umar, kelebihan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Dan dalam riwayat tu kalau baca Abu Bakar As-Siddiq lagi dia maki apa? Orang kafir tu. Marah dia betul. Nah, itu semua awak jangan jadikan apa ni sebagai benda yang negatif. Padahal ia menunjukkan cintanya Rasulullah apa ni sahabat-sahabat kepada Rasulullah SAW. Baik, mereka buat itu kerana Rasulullah. Jadi dekat situ dia dapat pahala dan Nabi SAW diamkan. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW dalam banyak-banyak sahabat yang paling cool, Nabi SAW lagi cool. Kalau bahasa macam tu lah. Tapi bila time nak berani, macam mana sahabatnya berani, Umar bin Khattabnya berani, Nabi lagi berani.
Dengar aja bunyi apa semuanya, kalau tak antara fadilat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyi kecoh apa semuanya, Nabi yang first jam dekat kuda dia, dia yang pergi sendiri seorang. Ada orang berani? Kat Madinah tak ada orang pergi. Nabi SAW pergi check. Datang balik. Nah. Bila tempat berani, Nabi SAW paling paling berani. Malam jin. Ingat tak malam jin? Orang semua dekat padang pasir. Baik. Jin ajak jalan-jalan. Nabi SAW boleh apa ni? Boleh ikut. Gelap-gelap. Sahabat tengah duduk-duduk. Mana Nabi? Nabi dah tak ada. Nabi dah ikut apa ni? Ikut sebahagian jin. Rupa-rupa tengah apa? Tengah dakwah dengan jin. Gelap-gelap padang pasir. Berani. Rasulullah SAW. Baik, apa pun. Balik kepada kitab. Sebab tu rasanya, memang selalunya kita, saya lah, kita baca sampai habis kertas kerja seminar tu. Lalu kita baca pasal akidah ada kaitan dengan kelas akidah yang hari Rabu tu. Cuma sekarang dah ada broadcast dekat radio, mungkin tak berapa sesuai. Jadi saya, rancangan saya adalah mungkin kita ambil, macam biasalah kita ambil rehatkan sikit kita punya silibus tu. Silibus pun kita buat sendiri kan, Quran dengan apa? Dengan hadis ni. Lepas tu kita buka kertas kerja tu, kita baca sampai habis. Mungkin banyak nak tanya dan kita boleh dapat manfaat. Kita kasih peluang dulu, bila ready je nanti kita akan apa ni, bawa kertas kerja tu. Mungkin habis dalam beberapa bulan lah. Sebab kalau ikut pengalaman dulu tu, berbulan-bulan juga baru nak habis. InsyaAllah ada manfaat. Sebab kita di sini, kita tujuan kita kumpul adalah untuk menuntut ilmu. Jadi ada keperluan-keperluan tu, kita apa ni, kita kena fleksibel sikit. Itu bagusnya kelas-kelas macam ini, kita tak terkejar-kejar. Jadi kalau setuju nanti kita apa ni, kita tukar. Sebentar nanti kita masuk balik. Nah. Ada beberapa perenggan lagi kita belum baca. Mungkin ada sesiapa nak baca? Nah, ikut kat situ. Muka surat berapa yang Al-Hafiz Abu Ya'la? Just before hadis iftirak ummah pada 73 puak atau firqah. Jumpa. Selepas dia lah. Baca je riwayat tu. Selepas dia sebetulnya. Tak ada, baca je yang itu, perenggan tu. Hadis tu baca. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan tambahan ini. Ya. Dan firmannya, tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Para Quran ahli dalam bacaan Al-Quran berbeda dapat mengenai wakaf untuk penghentian bacaan di sini. Dikatakan dari Ibnu Abbas bahawa wakaf itu pada lafaz Allah. Dia berkata tafsir itu terbagi menjadi empat macam, yakni tafsir yang tidak sulit bagi seorang untuk memahaminya. Tafsir yang dimengerti oleh bangsa Arab melalui bahasanya sendiri. Tafsir yang dimengerti oleh para ulama. Dan tafsir yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah sahaja. Perkataan di atas diriwayatkan dari Aisyah, Umar, Abu Sya'sa, Abu Ja'far, Abu Nuhaid, Abu Nahik,
Abu Nahib dan lain-lainnya. Jadi apa ni, empat jenis tafsir ataupun empat jenis ayat lah. Yang pertama semua orang boleh faham. Sebab apa? Jelas. Dia sudut bahasa jelas, tak ada apa-apa syubhat. Satu lagi adalah orang-orang Arab faham daripada bahasanya. Satu lagi orang ulama aja yang faham. Satu lagi hanya Allah SWT yang tahu. Yang Allah SWT yang tahu adalah hakikat-hakikat sebahagian perkara lah. Contohnya hakikat langit, bumi, alam-alam gaib, syurga, neraka dan sebagainya. Baik, jadi inilah riwayat daripada Ibn Abbas, daripada Aisyah, Urwah, Abu Sya'sa, Abu Nahik dan lain-lain lagi. Enam lagi. Sikit nak baca? Nah. Banyak orang. Ada yang berpendapat bahawa wakaf itu pada kata Urwah Sifuna bin Ain. Pendapat mereka ini diikuti oleh banyak ahli tafsir dan ahli ilmu usul usulutik. Mereka mengatakan suatu percakapan yang tidak dapat difahami adalah hal yang tidak mungkin. Okey, saya rasa tak boleh. Banyak sangat hilang. Okey, Kak Awak dengar saya yang baca. Banyak. Banyak yang tak ada dalam kitab Awak. Okey, sabar. Yang tadi itu sepatutnya dekat. Okey lah. Berkata Al-Hafiz Abu Qasim, ada dalam Mu'jam Al-Kabir, haddathana Hashim ibn Marthad qala haddathana Muhammad ibn Ismail bin Ayash qala haddathani Abi qala haddathani Dhamdham ibn Zur'ah an Shuraih ibn Ubaid an Abi Malik Al-Ash'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul la akhafu ala ummati illa thalathu khilal an yukthira lahumul mal fayatahasadu fayaqtatilu wa an yaftaha lahumul kitab aw yaftaha lahumul kitab fayakhuduhu al mu'min yabtaghi ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab al ayah وَأَنْ يَزْدَادَ عِلْمُهُمْ فَيُضَيِّعُوهُ وَلَا يُبَالُونَ عَلَيْهِ. Jadi riwayat ini dengan sanadnya oleh Al-Hafiz Abul Qasim dalam Mu'jamnya Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani. Hadisnya daripada Abu Malik Al-Ashari. Dia kata dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku takut ke atas umatku melainkan tiga perkara. Bahawa akan dibanyakkan harta mereka, lalu mereka saling hasad dengki, lalu mereka saling bunuh-membunuh. Itu yang Nabi takut. Yang kedua, jadi bukan miskin. Nabi takut kita banyak harta. Wa an yuftaha lahumul kitab, maka akan dibuka bagi mereka Al-Kitab. Ini Al-Quran, lalu mereka mengambilnya. Ataupun orang beriman akan mengambilnya, mencari-cari takwilnya. Sedangkan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kukuh dalam ilmunya. Dan mereka berkata, kami beriman kepadanya semuanya daripada Tuhan kami. Dan tidaklah yang mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Ayat hingga ke akhir ayat. Dan akan bertambahlah ilmu mereka, tapi mereka sia-siakannya. Dan mereka tidak peduli tentangnya. Jadi ilmu makin banyak, tapi mereka sia-siakan ilmu tersebut. Kata Ibn Kathir selepas itu, gharibun jiddan. Jadi ini adalah lafaz tadhaif. Tapi daripada sudut maknanya, ada sebahagiannya yang sama dengan maksud bab kita. Tentang orang-orang yang mencari takwil-takwil ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau kata lagi, berkata Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Mardawai dengan sanad dia, haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim qala akhbarana Ahmad ibn Amr qala akhbarana Hisham ibn Ammar qala akhbarana ibnu Abi Hatim an abihi an Amr ibn Shu'aib an abihi an ibn al-As
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana lam yanzil liyakdhiba ba'dahu ba'da, fama araftum minhu fa'malu bih wama tashabaha fa'aminu bihi. Yang sanadnya daripada Ibnu al-As, ini Abdullah bin Amr bin al-As ataupun Amr bin al-As, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Quran itu tidak turun untuk sebahagiannya mendustakan sebahagian yang lain. Quran tak turun, lepas tu ada yang contradict yang sebahagian ayat yang lain, tidak. Jadi apa yang kamu tahu, amalkanlah. Fama araftu minhu fa'malu bihi. Maknanya apa yang kamu tahu maknanya? Okey, yakin apa ni yang jelas, amalkan. Wa ma tashabaha, apa yang samar-samar, yang kamu tak berapa pasti, maka apa kamu buat? Laga-lagakan dia? Tidak. Maka beriman kepadanya. Beriman kepadanya bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari-cari lagi takwil-takwilnya dengan melaga-lagakan antara satu ayat dengan satu ayat. Baik. Jadi riwayat ini dalam At-Tabarani. Nah. Kata Al-Haythami dalam Majma' Zawaid dia, terdapat dalam sanadnya Muhammad bin Ismail ibn Ayyash daripada bapanya, dan dia tidak mendengar dari bapanya. Dia terputus daripada sudut ini. Nah. Baik, kemudian beliau kata Ibn Kathir lagi, kali ini daripada Abdul Razak. Abdul Razak ni As-San'ani rahimahullah. Qala anba'ana Ma'mar Ali bin Tawus an abihi qal kana Ibn Abbas yaqra'u wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa yaqulu ar-rasikhuna amanna bih. Tak ada riwayat ni. Jadi Ibn Abbas membaca ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan berkata orang-orang yang rasikhun, orang-orang yang kukuh dalam ilmunya, kami beriman kepadanya. Jadi dia baca apa? Wa yaqulur rasikhun. Jadi ada tambah yaqul. Ini adalah tafsiran lah. Jadi yang berkata aman Nabi memanglah adalah orang-orang yang berilmu. Tak ada masalah di situ, dia adalah tafsiran, dia bukan tambah-tambah Quran ke apa. Dan demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Umar bin Abdul Aziz dan Malik bin Anas, annahum yu'minuna bihi wa la ya'lamuna ta'wilah, bahawa mereka beriman kepadanya, iaitu orang-orang yang kukuh dalam ilmunya, mereka beriman kepadanya dan mereka tak tahu ta'wil ni. Ini ada bahagian-bahagian mereka tak tahu, mereka beriman. Dan Ibnu Jarir telah menghikayatkan bahawa di dalam qiraat Abdullah ibn Mas'ud, inna ta'wilahu illa indallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Dalam qiraat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya takwilnya tidaklah melainkan di sisi Allah, dan orang-orang yang kukuh dalam ilmunya berkata kami beriman kepadanya. Dan demikian juga daripada Ubay bin Ka'ab, qiraat Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Jarir telah memilih pendapat ini. Baik, ini bila apa ni? Bila sebelum Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kumpulkan mushaf-mushaf yang ada pada sahabat-sahabat semuanya, atau siapa yang tulis, lepas tu dia apa ni? Dia bakar semuanya. Sebab apa? Dia nak pakai satu yang standard punya. Jadi masing-masing ada mushaf-mushaf sendiri, dan kebanyakannya adalah tafsiran dalam apa yang mereka riwayatkan atau pendapat mereka sendiri. Nah, sebab itu bahaya kalau Quran macam gini masih ada lagi kat tangan kita. Sebab apa? Ini macam mana ni? Dia baca lain terus daripada apa yang ada dalam Quran. Kalau ni orang ambil baca dalam masjid, apa tengah dalam solat, memang huru-hara boleh gaduh. Ini yang Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang ngadu kepada Amirul Mukminin Uthman bin Affan, suruh apa ni? Suruh betulkan keadaan. Dan beliau telah betulkan, alhamdulillah. Dan terdapat isu antara Ibnu Mas'ud dengan Uthman bin Affan dalam beberapa hal. Baik. Dan itu juga dijadikan isu lah oleh orang-orang Syiah biasalah.
kalau kita tahu satu je isu, mungkin boleh jadi isyarat kepada beberapa isu antara mereka berdua. Kalau kita ingat Uthman bin Affan bila di Mina, beliau telah solat mula-mula 4 rakaat, 2 rakaat macam Nabi, macam Abu Bakar, macam Umar. Tapi bila dah masuk separuh zaman khilafahnya, beliau mula solat di Mina 4 rakaat, 4 rakaat. Baik, secara tamam. Jadi yang solat belakang dia adalah sahabat-sahabat banyak, antaranya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Dan Ibn Mas'ud bila ditanya, dia kata apa? Al-khilafu syar, khilaf tu tak bagus. Jadi dia masih ikut lagi Uthman bin Affan. Dan dalam satu riwayat yang sahih juga, beliau berkata, aku lagi suka 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 4 ni. Maknanya pada dia yang 2 tu tak ada. Tapi dia buat tau. Jadi dia kata, kalau yang 2 tu diterima, okey dah, bagus dah. Pasal dia tahu daripada dia itulah yang sunnah. Tapi dia tetap ikut. Tu menunjukkan dia tak happy dengan apa. Ini kata-kata yang kata orang tunjuk dia tak puas hati dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kita dapati bagaimana adab para sahabat. Actually gitu je lah sudah pun. Dah lama pun cerita ni. Dan tak ada kita dengar apa-apa isu besar lain. Tapi ada sebagian orang dia korek-korek sejarah, korek-korek sejarah. Dan seolah-olah dia dapati bahawa Uthman bin Affan ni tak disetujui oleh ramai sahabat, termasuk kibar sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan antara isunya adalah tentang Mushaf Ibnu Mas'ud. Konon-konon Ibnu Mas'ud marah sangat dengan Uthman bin Affan bila kena congkong lah Mushaf dia. Merajuk besar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan. Ini hanya kita dengar daripada orang-orang di bilik sebelah lah, kata orang tu. Orang sunnah tak baca, tak tahu pun hal ini. Orang korek-korek. Baik. Jadi sebab kalau kita lihat, memang ada berlaku hal-hal seperti itu. Siapa yang tak marah kalau dia dah tulis, lepas tu orang ambil? Mula-mula mesti marah ni manusia, dia pun bukan maksum. Baik. Mula-mula selalunya macam gitu. Tapi dah lama-lama masih tak macam tu. Jawabnya tidak, dalam lama kita dapati lepas tak ada pula riwayat mereka apa ni, mereka terus menerus menentang pendapat tersebut. Jadi mula-mula khilaf di kalangan sahabat tu biasa, lepas itu berlakulah kesepakatan dan ijma'. Ini banyak ni contohnya zaman bila wafatnya Rasulullah SAW, mereka khilaf macam mana nak buat dengan Rasulullah SAW. Baik, mereka khilaf siapa nak jadi khalifah. Ada kata satu daripada Muhajirin, satu Ansar. Itu semua memang berlaku. Jadi, lepas tu apa? Lepas tu mereka sepakat tak? Sepakat. Sebab mereka adalah sebaik-baik umat. Jadi Allah SWT berikan hidayat pada mereka. Mereka tak nak tengok yang ini. Mereka tengok yang lalu. Jadi, bila dah diijma' lepas khilaf, orang tak boleh sebut-sebut lagi khilaf-khilaf tersebut. Dah tak boleh sebut-sebut, tak boleh ungkit-ungkit, tak halal lagi cakap-cakap pasal dulu. Jadi, sebenarnya apa yang berlaku nak terangkan tentang hakikatnya para sahabat, bahawa mereka manusia biasa, tetapi Allah sentiasa berikan hidayah sebab mereka semua memang cari kebaikan. Jadi sentiasa bersatu-bersatu. Abu Bakar radhiyallahu anhu bila jadi khalifah, orang-orang cuba mula murtad, tak nak bayar zakat. Dia nak perang mereka. Sahabat-sahabat setuju tak? Semua tak setuju, nak ikut kan? Umar bin Khattab, orang yang paling rapat dengan dia pun tak setuju. Ini menunjukkan bahawa Umar bin Khattab bukan dalam kohut dengan apa ni, dengan Abu Bakar nak rampas khalifah, lepas tu lepas kau kasih aku. Ni semua kata-kata orang kat bilik sebelah. Kan? Sebab apa? Ini dalil bahawa dia bila tak setuju, dia cakap terus. Ini diriwayat dalam Al-Sunnah, dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim daripada hadis Abu Hurairah. Aku diperintahkan untuk perang manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Tapi lepas itu, masih khilaf lagi tak? Ataupun mereka telah bersepakat. Mereka bersepakat semua ikut Abu Bakar al-Siddiq perang orang-orang yang murtad. Satu lagi taufik, hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok yang itu. Dan lepas tu dah ada ijma', kita dah tak lihat lagi khilaf di kalangan sahabat. Jadi begitulah kisah yang ada dalam tafsir ini. Kita keluar sikit sebagai faedah tentang qiraat Ibnu Mas'ud. Tapi ni qiraat ni maksudnya ada tafsirannya. Sama macam yang tadi kita baca, orang-orang yang berilmu mereka kata aman nabihi. Baik.
Kemudian Ibnu Jarir telah memilih pendapat ini. Nah. Dan sebahagian mereka telah berhenti, telah wakaf pada warasikhuna fil ilm dah. Baik. Kemudian sambung dia warasikhuna fil ilmi. Jadi sambung tadi wama ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi ada yang baca berhenti dekat situ. Dan kebanyakan orang-orang tafsir, ahli tafsir dan ulama usul telah mengikut mereka. Ini berhenti kat sini. Dan mereka berkata al-khitabu bima la yufhamu ba'id. Sesuatu kata-kata yang tidak difahami adalah jauh. Tak betul lah daripada kebenaran. Tak dekat dengan kebenaran. Bila Allah SWT turunkan ayat dia, ialah Allah tahulah maknanya. Tapi takkan semua orang tak tahu. Itu kata mereka. Jadi, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, melainkan Allah dan orang-orang yang berilmu. Kalau semua tak tahu, melainkan Allah SWT, takkan Allah bercakap, satu orang pun tak tahu, melainkan Allah SWT. Itu kata sebahagian mereka. Jadi, mereka pilih wakaf di situ. Ini pun betul juga daripada satu sudut. Tapi tak betul daripada satu sudut yang lain. Perkara yang ghaib, ulama mana pun tak akan tahu. Baik, tentang hakikat sifat Allah SWT, tak ada ulama pun yang tahu. Tapi kalau tentang hukum agama, tentang masalah ijtihad dan sebagainya, mesti ada yang tahu. Yang sama-sama ni. Kemudian satu lagi riwayat, Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ana minar rasikhin alladhina ya'lamuna ta'wilah. Jadi Ibn Abbas kata, aku antara orang-orang yang rasikhun, yang mengetahui ta'wil. Jadi dia dah ambil dada seolah-olah, aku antara orang yang dalam ayat yang tahu. Yang tak tahu hal ini melainkan Allah SWT dan rasikhuna fil ilmi. Tapi tentulah, ni bukan dia nak berbangga-bangga, tetapi dia nak apa ni? Nak khabarkan khabar yang benar. Memang dia tahu. Nah, macam mana dia kalau dah tahu? Dia bilanglah dia tahu. Kemudian apa faedahnya kalau dia bilang dia tahu? Supaya orang ramai ambil ilmu daripada dia. Itu antara sebabnya kita kadang-kadang terpaksa jugalah tulis kita punya profil. Belajar kat mana, tahu apa benda dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang ambil lah, confident ambil daripada kita. Kalau betul-betul tak ada orang pun nak cerita tu semuanya, buat apa kan? Tapi terpaksa juga nak bilang kadang-kadang. Bukannya nak minta kerja ke apa benda, tapi nak kena kasih tahu juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita bilang tentang orang lain, fulan-fulan tu pun boleh, dia ilmu bagus dan sebagainya. Jadi ada bab-bab gini tazkiyah, faedah dia untuk orang lain, ini untuk masalah dunia je. Dan ini juga berlaku pada sahabat lain, iaitu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Kufah. Dia pun pernah cakap macam itu. Tak ada ayat yang turun melainkan aku tahu bila dia turun, pada siapa dia turun. Tak ada orang lebih tahu daripada aku. Kalau aku tahu ada orang lagi tahu daripada aku, aku dah naik unta terus aku pergi kat dia. Kalau kau tengok aku masih kat sini, tak naik unta sana sini, maknanya apa? Tak ada orang yang tahu melainkan aku. Orang dekat dalam masjid semua tunduk. Ni kat masjid Jami' dekat Kufah. Baik, tunduk tanda apa? Tanda setuju. Dan Nabi SAW memang dalam hadis suruh ambil ilmu Quran daripada apa? Daripada Ibnu Ummi Abd, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas jangan cakap lah, Nabi dah doa kan untuk dia. Supaya apa? Supaya mengajarkan ta'wil, memahamkan agama. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Sebab tu kita kadang-kadang hairan bila kita jumpa sebahagian orang ni, ada ayat-ayat tu dia dah nampak Ibnu Abbas cakap apa, Ibnu Mas'ud cakap apa. Cih, dia boleh apa ni? Dia boleh langgar, dia boleh tolak kat tepi, dia keluarkan kata-kata dia sendiri. Allah musta'an, apa hal? Nabi suruh ambil daripada sahabat-sahabat ni, dia tak nak ambil. Dia nak suruh orang ambil cakap-cakap dia. Bila Allah SWT turunkan ayat tentang lahwal hadis, tentang apa? Perkara yang sia-sia, perkataan yang sia-sia.
sahabat-sahabat tahu ni bukan siapa-siapa. Sahabat-sahabat dengan sanad yang sahih kata ini adalah rinak muzik, dia tolak tepi. Ada muzik halal, ada muzik haram. Tu dia beza-bezakan. Ya. Ataupun ni fahaman sahabat aja dan sebagainya. Baik. Berkata Muhammad, lagi satu riwayat, berkata Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Ini Mujahid aja, bukan Ibnu Abbas. Mujahid ni anak murid dia. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ. Jadi Mujahid kata, رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, siapa? Orang-orang yang tahu takwilnya dan berkata kami beriman kepadanya. Jadi maknanya mereka ni berpendapat bahawa ada orang yang tahu takwil sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat ni. Dan begitu juga berkatanya Ar-Rabi' bin Anas, seorang salaf. Berkata Muhammad ibn Ishaq dari Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair, wa ma ya'lamu ta'wilah. Ni ada tak ada tak tahu? Tak ada. Alladhi arada ma arad. Dan tidaklah mengetahui ta'wilnya. Yang diinginkan adalah apa yang diinginkan dekat ayat ini. Illallahu. Melainkan Allah dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Mereka berkata kami beriman kepadanya. Thumma raddu ta'wil al-mutashabih ala ma'arafu min ta'wil al-muhkamah allati la ta'wila li ahadin fiha illa ta'wilun wahid. Kemudian mereka mengembalikan ta'wil mutashabihat itu kepada apa yang mereka dah tahu daripada ta'wil, yakni tafsir yang muhkamat, yang tidak ada ta'wil lagi untuk sesiapa pun melainkan satu ta'wil saja. Maknanya dia dah, kita ada ayat yang clear, ayat yang sama-sama. Ayat yang clear kita dah faham dah, dah tahu. Yang ini kita tak tahu. Jadi apa kita buat? Kita rujuk balik, refer balik kepada ayat yang kita dah tahu tu. Sebab ayat yang kita tahu ni tak ada ta'wil lain. Yang itu ada 2-3 ta'wil, so kita refer balik kepada yang Indo. Nah. Jadi ni semua adalah tafsiran daripada salah. Tapi sebagian orang, dia buat exactly the opposite. Dia ada ayat yang clear, ada ayat yang tak clear. So apa dia buat? Ayat yang clear ni, dia refer kepada ayat yang tak clear. Jadi habis rusak. Jadi ada 10 macam takwil boleh keluar. Tiap-tiap minggu boleh keluar takwil baru. Hari ni dia cakap macam ni, besok dia cakap macam itu, lusa dia cakap macam itu. Ayat yang sama dia boleh pusing-pusing macam-macam takwil boleh. Sebab apa? Dah tak ada benda yang dia sandarkan. Dah tak ada. Semua kepada mutasyabihat aja. Macam-macam andaian dia boleh buat. Okay. Jadi dengan itu maka akanlah fattasaqa biqaulihimul kitab wa saddaqa ba'dahu ba'dan. Maka dengan itu akan cantiklah, selaraslah kitab yang Al-Quran itu, dan sebahagian Al-Quran itu akan membenarkan sebahagian yang lain. Fanafadzatil hujjah, maka hujjah itu akan terlaksana. Sebab Quran ini turun untuk menegakkan hujjah atas kita. Jadi kalau dia bercanggah macam mana nak jadikan dia hujah? Tapi bila kita kembalikan kepada yang muhkamah, dengan itu akan tegaklah hujah. Wa zahara bihil uzru wa zaha bihil batil. Dan tu akan nampaklah uzur-uzur, maka akan terpisahlah kebatilan dan akan tertolaklah kekufuran. Baik, ini kata-kata yang cantik. Kemudian dalam hadis kata Ibnu Katsir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Ibnu Abbas, telah berdoa untuk Ibnu Abbas. Maka beliau berkata, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doa untuk seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau sekarang orang bukan main merebut-rebut nak pergi apa ni minta syekh doa kan, betul tak? Tak doa pun pegang-pegang pun jadilah janggut dia ke apa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan untuk dia. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kalau ada orang yang doanya mustajab, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita yakin dan memang telah terbukti pun daripada sudut sejarah, Ibnu Abbas ni memang faqih dalam agama.
dan dia memang pandai dalam takwil. Apa makna takwil? Perkara yang nampak mutasyabihat, dia tahu jawapan-jawapan dia. Ya, ini dia tahu tafsir dia. Tapi bukan maknanya dia tahu apa? Dia tahu benda-benda yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah SWT, memang tak ada orang tahu. Wa minal ulama'i man fassala fi hadzal maqam. Sebagian ulama dia beza-bezakan dalam kedudukan ini. Antara mereka berkata at-ta'wil yutlaqu wa yuradu bihi fil Qur'ani maknayan. Ta'wil itu bila disebutkan, maka yang dimaksudkan dalam Quran ini ada dua makna. Bukan satu jenis ta'wil, tapi dua jenis ta'wil. Pertama, yang ta'wil yang bermakna hakikatu syai'. Ada tak ni? Ha, ni dah ada. Hakikat sesuatu. Ya, mungkin manhaj dia, dia memang abridge lah. Dia ringkas-ringkaskan. Yang agak sama tu, dia tak terjemah lagi. Mungkin. Tapi yang tak sama pun, dia tak buat juga. Eh. Jadi makna ta'wil, kita boleh underline apa dia? Hakikat sesuatu itu takwil lah tu. Wa ma ya'ulu amruhu ilai, yang mana perkara sesuatu itu akan berlaku macam gini. Itu hakikat dia, ataupun dia berlaku macam tu. Macam takwil mimpi. Ha. Jadi takwil mimpi apa ya? Begini, begini, begini. Ha. Itu takwil. Satu lagi, hakikat sesuatu adalah takwil itu. Samalah tu yang tadi, dia akan berlaku macam ini. Hal yanzuruna ta'wilah. Dalam Quran, dalam suratul An'am, Allah kata, apakah mereka menanti-nantikan ta'wilnya? Yauma ya'ti ta'wiluhu. Kemudian Allah kata, pada hari yang akan datang ta'wilnya. Jadi apa maknanya ta'wil dekat sini? Janji tu. Kan dah dijanjikan hari kiamat akan datang. Jadi mereka tunggu-tunggu ke takwil, dia nak tengok ke? Nanti bila datang takwilnya, bila datang hakikatnya, bila datang betul-betul, itu makna. Jelas. Jadi Ibnu Katsir bawa lagi satu contoh dalam Quran, dan dia ni Quran ni dah dalam kepala dia lah, dalam tangan. Mana-mana dia boleh ambil ayat, dia petik aja. Nah. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Ini dalam surah Yusuf ayat ke-100. Dan Nabi Yusuf pun mengangkat kedua ibu bapanya ke atas arasy. Arasy ni singgah sanalah tempat duduk. Wa kharru lahu sujjada, dan semua mereka pun sujud kepadanya. Kepada siapa? Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf pun berkata, wahai bapaku, ya abati, inilah takwil mimpiku yang dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya haqqa, telah menjadikannya kenyataan. Apakah mimpi Nabi Yusuf AS berapa lama, berapa tahun dulu? Waktu dia kecil, dia melihat dalam mimpi dia, ahada asyara kaukaban, 11 bintang, wasyamsa wal qamara, langit, matahari dan bumi. Semuanya dah 13 lah. Apa mereka buat ni? Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya sujud depanku. Macam mana matahari sujud, Allahu a'lam. Dalam mimpi pun saya tak boleh bayangkan, tapi dia sujudlah. Nah, dekat bawah. Jadi dia tanya kepada bapanya Nabi Ya'qub alaihi salam, macam mana takwil dia? Nabi Ya'qub ajarkan. Cuba ceritakan, kau ni dipilih sebagai nabi. Baik, tapi belum berlaku. Takwil mimpi tu dah berlaku belum? Belum. Masuk dalam perigi buta, difitnah dekat Mesir dan sebagainya. Macam-macam ujian Allah berikan kepada dia untuk naikkan darajatnya. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala benarkan mimpi tersebut. Adik-beradik dia tu semua, yang 11 orang, semua sujud pada dia. Syams, matahari tu adalah bapanya sendiri, Nabi aku. Dan Al-Qamar tu adalah ibunya. Dan mereka semua sujud kat depan dia. Ni sujud apa ni? Sujud penghormatan. Ini dibolehkan dalam syariat mereka. Ada problem tak? Sujud kan syirik kalau bukan pada Allah SWT.
Patutnya syirik semualah sama. Mana boleh satu time syirik, satu time boleh tak syirik ni? Jawabnya, bolehlah. Siapa punya agama ni? Awak punya agama ke Allah punya agama? Allah nak buat syariat macam gini, suka hati lah. Nak buat macam gini, suka hati. Kalau kita punya manhaj macam itu, tak ada problem, betul tak? Tapi kalau ada orang manhaj dia problem, mesti nak kena ikut akal dia. Dia problem dengan ayat ni, dia anggap ni sebagai mutasyabihat, dah tu dia. Dah lah kalau gitu, tak ada syirik lah. Zaman kita pun nak syirik pada syekh pun tak apa, sujud pada kubur pun tak apa, sujud pada patung pun tak apa. Macam Nabi Yusuf buat, yang penting niat mesti baik apa. Ha, pernah dengar tak tu? Ada sebagian orang yang Saban-Saban ni, dia ajar orang suruh sujud pada kubur, sujud pada syekh, sujud pada gambar pun ada. Kalau boleh gambar dia besar-besar sikit, kalau gambar kecil tak syok sikit. Ada tak macam itu? Ha, kalau boleh live painting, pakai tangan punya, ha, cat minyak. Ha. Ini bukan orang Kristian tau, ni orang Islam tau. Ajar buat macam ini. Bila kita kata sujud kan syirik, cik apa dia kata? Nabi Adam. Allah perintahkan malaikat tau. Semua suruh apa? Sujud pada Nabi Adam. Tak syirik pun. Lepas tu apa? Ha, inilah ni Nabi Yusuf. Adik-beradik dia semua sujud pada dia. Tak syirik pun. Ini pun sama, tak syirik. Quran lagi. Ini dalil Quran. Awak lawan Quran? Ah, tu dia. Biasalah. Jadi dia pegang dengan apa sekarang ni? Quran. Tapi ayat mana? Muhkam ke mutasyabihat? Mutasyabihat. Sebab dalam Quran ada banyak lagi ayat suruh. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Akhir suratul hajj, Allah kata, wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhan kamu. Yang ini Tuhan kamu sajalah. Dan buatlah kebaikan supaya kamu berjaya. Ayat-ayat suruh sujud dalam tempat lain, suruh sujud pada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fahamlah kita, tu sujud lain, ni sujud lain. Dan kalau kita baca sebahagian Quran, ayat Quran yang zahirnya macam syirik, kita katakan ya, syariat itu boleh. Tapi syariat kita tak boleh mengikut hadis Nabi SAW ke apa ke. Contohnya gambar-gambar. Syariat Nabi Muhammad SAW haram bawa kepada syirik. Syariat dulu boleh. Sebab tu dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, jin-jin ni disuruh buat kerja. Banyak kerja. Yang antara buat apa? Buat tamathil. Suruh buat patung-patung. Ah, padahal tu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita, ulama yang kita dengar, bila tafsirkan, memang dia buat patung. Padahal mereka ni orang paling kuat tentang syirik. Tapi mereka tak apa? Tak tukar. Tak ada lah ni tamathil makna lain ke apa. Dia tak cuba ping sana ping sini. Dia cakap kan tamathil. Tapi ini dalam syariat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kita mesti akur hal tersebut berlaku. Jadi ada pun sekarang, kita kena lihat hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita hukum mengikut hadis-hadis tersebut. Sebab kita hanya dibenarkan untuk mengikut syariat Rasulullah SAW. Syariat lain semua telah dimansuhkan. Baik, satu lagi ayat. Hal yang zurura illa ta'wilah, yang tadi saya baca, yauma ya'ti ta'wilu. Nah, yang ini ta'wilnya adalah hakikat yang mana mereka dikhabarkan tentangnya, iaitu urusan hari kiamat. Kalau yang dimaksudkan ta'wil ini, maka kita wakaf pada lafzul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kita wakaf kat situ. Sebab mana ada orang tahu ta'wil macam ni? Tak ada orang tahu sebab dia perkara yang ghaib. Li'anna haqa'iqal umuri wa kunhaha la ya'lamuhu 'alal jaliyyati illa Allah 'azza wa jalla. Itu dia yang ghaib tu, hakikatnya yang tahu hanya Allah. Kemudian firman Allah, warasikhuna fil ilmi mubtada wa yaquluna amanna bihi, khabarnya. Ini dalam nahunya. Wa amma in urida bi ta'wil al makna al akhar, kalau ini maksudkan ta'wil tu adalah makna yang lagi satu. Ah, ni makna yang kedua.
wa huwa tafsiru wa ta'biru wal bayanu ani syai'. Ta'wil yang maksudnya tafsir, ta'bir, bayan tentang sesuatu, penerangan tentang sesuatu, tafsirlah. Contohnya firman Allah Ta'ala, nabbi'na bi ta'wilih, khabarkan tentang ta'wilnya, yakni ta'bir kan lah mimpi. Ay tafsiruhu, inna naraka minal muhsinin. Nabi Yusuf pula disuruh apa ni, takwil mimpi. Mula-mula dia dapat mimpi, dia suruh papanya takwil kan. Dalam penjara, orang mimpi, orang datang jumpa dia. Nah, suruh takwil kan. Siapa tahu apa mimpi dua orang tu? Yang pertama apa? Dia bawa apa? Dia bawa arak anggur kat kepala. Ha, dia bawa anggur. Bukan. Ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Aku bawa atas kepala aku roti. Lepas tu burung makan daripada apa? Roti yang kat atas kepala. Yang apa? Roti atas kepala. Pizza Hut ke apa yang besar-besar. Tak, dia tu mimpi. Lagi satu, dia bawa, dia tengah perah. Perarak ke peranggu? Peranggu. Tapi boleh jadi apa? Jadi arak. Ini arak ni, aksiru khamran. Aku sedang perah arak. Mana boleh perah arak? Awak perah apa? Perah buah dia dulu, baru jadi arak. Jadi ini antara dalil, boleh kita sebutkan sesuatu dengan apa yang akan jadi. Ha, ini sangat penting juga dalam ilmu tafsir. Sebutkan sesuatu bima ma sayakun, bi'tibar ma sayakun. Bukan sekarang, sekarang dia belum jadi arak, tapi akan datang jadi arak. Baik. Jadi takwil dia untuk yang pertama, semua orang dah expert kan, takbir mimpi. Orang yang apa? Yang kena makan kat kepala dia tu, apa jadi dengan dia nanti? Tak tahu. Dia akan di hukum bunuh. Ha, dia kan dalam jail. Jadi dia kena hukum bunuh. Dia akan disalib lagi. Bila disalib tu nanti, burung datang attack. Nah. Kesian siapa yang apa ni? Bila dapat mimpi tu, sekali bila dia beritahu, takwil dia macam tu. Sedih. Nah. Kemudian yang lagi satu, orang yang akan perah arak tu, dia kata dia ni akan diselamatkan. Dia akan keluar, lepaskan. Lepas tu dia akan jadi pelayan di istana. Kerja dia, serve-serve dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Nah. Baik. Boleh percaya tak pada takwil-takwil mimpi ni? Ha? Berapa persen boleh percaya? Ni macam jumpa dukun ke? Baik, jawabnya kata ulama, di sana ada ilmunya yang diketahui, dan biasa yang tahu pun adalah ulama-ulama yang kukuh dalam sunnah. Kalau dia kukuh dalam pawang-pawang, memang jangan percaya. Kalau dia memang ulama rabbani, baik, orang yang soleh, mereka ada kemahiran untuk apa ni, mentakwilkan mimpi. Ada pun buku yang masyhur juga kat kedai buku, kononnya takwil mimpi oleh siapa? Oleh Ibnu Sirin. Tidak sahih daripadanya. Dia kata Syekh Masyur Rasulman, ni buku tak sahih daripada musyirin, siapa entah yang tulis. Tak ada satu kitab pun yang sahih tentang apa, mengajar macam mana nak takwil mimpi. Dan sangat salah besar menisbahkan kitab tu kepada Ibnu Sirin. Yang kedua, takwil mimpi ni dia tak boleh pakai formula. Kalau mimpi gini jadi gini, jadi semua orang mimpi gini jadi ni, semua orang mimpi kena makan kat kepala mati. Tak. Sebab nak takwilkan mimpi, kena tengok mimpi dan kena tengok apa? Orang tu sendiri. Ada orang mimpi macam gini, dia punya takwil gini. Orang mimpi sama, takwil dia lain. Ini juga ada disebutkan oleh ulama. Mimpi dia sedang azan. Apa gagak dia punya takwil? Ini kalau 10 orang, 10 takwil boleh keluar. Selalu ya, kalau dia belum buat haji, maknanya dia akan buat haji. Sebab azan ni adalah apa ni?
Sebab dalam Quran ada wa'adzin bin nasi. Bila haji tu di dilaungkan, dipanggil. Tapi mana kita nak tahu kalau kita Quran tak boleh baca hari, macam mana tak boleh mimpi? Itulah, baca kitab macam itu, Quran tak baca. Tapi tak semua orang pun tak boleh azan, apa azan tak boleh pergi pergi haji. Ada kadang lain. Baik. Wah, panjang eh kalau nak baca satu-satu ni. Okey. Sama lagi sikit. Nak bina bi ta'wili, yakni khabarkan kepada kami tentang tafsir ni. Satu faedah daripada kisah Nabi Yusuf AS. Dua orang kat dalam penjara ni, duduk kat dalam penjara, biasanya dia buat salah lah. Nabi Yusuf pun dalam penjara, tapi dia buat salah tak? Tak. So ni dalil bahawa tak semestinya orang kat satu tempat sama macam orang lain. Okay. Jadi Nabi Yusuf AS memang tak bersalah, tapi dia difitnah. Boleh? Okay. Jadi orang macam Nabi Yusuf pun boleh kena fitnah, masuk dalam jail tak keluar. Apalagi orang biasa. Tapi kalau awak ada baca satu biografi satu wali paling besar kat dalam Singapura, awak pun tak kenal lah wali tu, saya rasa. Tak kan? Okay, tak apa. Antara biografi dia, dia punya karamah waktu zaman perang Jepun tu, dia dalam jail, dia kena tangkap. Orang seru nama dia, minta tolong, cik dia boleh keluar. Dia penuhkan hajat orang tersebut, cuk dia masuk balik. Itu wali paling besar kat Pulau Singapura sikit hari dulu. Banyak orang masih pergi makam dia. Pernah baca tu? Dan yang tulis tu ustaz tu. Nah. Mana sanad dia pun kita tak tahu. Pernah baca? Tak nak? Okay. Ajar, riwayatkan daripada saya, tak apa. Ada satu website lah, kira ustaz ulama Singapura ke apa, mana awak boleh baca. Dia kumpulkan semua biografi ulama-ulama Singapura. Rupa-rupanya macam gini ni cerita dia nak sebarkan kat masyarakat. Nah, ustaz. Nabi Yusuf AS masuk penjara tak boleh keluar. Berapa tahun? Lebih dari 7 tahun. Bid'ah sinin. Berapanya lama dia Nabi. Baik. Kan itu kan cerita galakkan. Galakkan apa ni? Seru wali. Lepas tu wali keluar masuk. Dah keluar-keluar lah. Sudah masuk balik. Bodoh punya kerja. Ni macam saya teringat cerita yang dalam gambar tengah dekat tangga tu. Bini dia ke kekasih dia seru kan dia kan? Itu syirik besar tu sebenarnya. Sebab sih tak ada satu gambar pun, ustaz. Pernah dengar cerita tu? Pernah tengok lah. Dia kena tangkap, dia seru, dia punya gambar tu boleh keluar. Selamatkan, cik masuk balik. Ni betul-betul puja gambar. Tak tu disengaja kan ke apa? Kita tak ingkar karamat aulia. Baik, tapi bila cerita tu biarlah ada ada dalil kan. Ada nas. Baik, faedahnya, orang tu pun dalam jail, Nabi Yusuf pun dalam jail, dia orang dapat mimpi. Kenapa dalam banyak-banyak orang, dia orang pergi cari Nabi Yusuf suruh ta'wil? Siapa tahu? Apa yang dia terkenal? Dia masuk dalam jail juga. Dia orang tengok Nabi Yusuf, macam mana dia orang tahu dia warak? Sebab dia ibadat dalam jail. Kadang-kadang kalau tak nampak pun, dia punya apa muka je, muka seorang Nabi. Kita cakap pasal muka handsome lah, muka seorang Nabi lain. Okey, lain. Tapi lebih penting daripada itu, dia adalah orang yang ibadat. Dia orang yang ibadat. Yang kat situ memang tak boleh sembunyikan pun kan? Orang pun nampak.
Sebab apa? Mereka kata nabina bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Sambungan dia, kami nampak engkau sebagai seorang daripada orang-orang yang muhsin, yang orang yang soleh. Jadi tolonglah kita. Jadi di dalil nak dakwah, akhlak kita kena betul, ibadat kita kena betul. Dengan sendirinya orang akan datang. Dan ini diketahui oleh banyak conman sebenarnya. Penipu-penipu pun tahu hakikat ni. Jadi dia pun action jadi orang baik, pakai putih semuanya. Putih baguslah, tak ada apa pun kan. Bersih apa semua, cakap semua lembut apa semuanya. Jadi bila orang tertarik je orang problem, tak ada problem, cari dia juga. Itu jamak baru dia. Mula-mula dia betul, lepas tu dua, setengah betul, lalas tak ada yang betul. Baik. Tapi kita bukan nak belajar yang tak betul, kita nak belajar yang betul. Dan ini perlu ikhlas, jadi baru diorang datang. Surah Yusuf, surah dakwah. Banyak faedah kita boleh ambil daripada sudut dakwah dan macam-macam lagi lah. Baik, satu lagi ayat. Baik, kemudian disebutkan tentang yaquluna amanna bihi, i'rabnya adalah hal. Saya potong sikitlah hal. Keadaan orang-orang yang berilmu tu, mereka kata amanna bihi. Wasagha hadha, dan boleh ini dalam bahasa, maknanya dibahaskan tentang bahasa. Wa huwa an yakuna minal ma'tuf dunal ma'tuf alaihi. Sebab kalau kita kata Allah tahu, orang-orang rasikhun fil ilmi pun tahu, siapa yang kata aman nabihi? Takkan Allah pun kata aman nabihi kan? Of course bukan. Jadi yang kata cuma apa? Ulama. Jadi hal bagi ulama saja. Jadi boleh wow maktuf ini bukan yang sebahagian apa, bukan the whole, bukan semuanya. Boleh dalam bahasa Arab, boleh. Kita sebut dua, tapi one of them yang kita maksudkan. Dan Ibnu Katsir bawa contoh lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka dan harta benda mereka, sampai kepada walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang selepas mereka, mereka kata Rabbana ighfir lana, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ayat dalam surah Al-Hasyr. Jadi siapa yang cakap? Fuqara muhajirin dan orang-orang yang datang selepas mereka, tabi'in ni, yang kata ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman. Takkanlah sahabat-sahabat, mana ada salah lagi. Sahabat first, muhajirin ansar first. Jadi bukan mereka yang cakap Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina dan saudara-saudara kami yang telah beriman dahulu. Jadi yang cakap ni semua adalah orang-orang selepas sahabat, selepas muhajirin dan ansar. Sedangkan dalam ayat tu wow, walladhina ja'u, dan mereka. Jadi boleh kita sebutkan hal di sebahagian saja yang ada dalam komplot ataupun dalam komplot tu. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datang Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan bersof-sof. Jadi yang datang secara soft ni siapa? Malaikat aja. Allah SWT tak datang dengan soft. Tapi tak menafikan bahawa Allah SWT datang. Ini adalah satu dalil sifat majid bagi Allah Subhanahu Wa Taala datang. Dan ini ditolak oleh sebahagian mereka. Mereka kata mana boleh datang? Datang tu maknanya pindah dari satu tempat ke tempat. Mana boleh Allah pindah-pindah satu tempat ke tempat? Dan macam-macam falsafah untuk kita, ini Quran kita terima sudah. Allah tak seperti sesiapa pun. Banyak tafsir. Okay. Baik, mungkin kita berhenti di sinilah.
Ada apa-apa soalan? Tolong catatkan kat mana kita berhenti. Ada apa-apa soalan? Nah. Bunuh mereka. Adakah orang yang kena bunuh mesti kafir? Orang yang bunuh orang, boleh tak kita bunuh dia? Boleh. Orang yang dah kahwin, berzina, boleh tak kita bunuh dia? Boleh. Mati kafir ke? Tidak. Samalah dengan orang Khawarij dan pemberontak Al-Buhat yang memberontak terhadap pemerintah orang Islam. Kita disuruh untuk perangi mereka. Faqatiluhum hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah mereka sampai mereka kembali kepada urusan Allah. Ini hukum Allah. Jadi kalau dia tak nak, bunuh dia. Tapi mati kafir ke? Tidak. Sebab Allah kata, kalau dua kumpulan orang-orang yang beriman saling berperang, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jadi perintah membunuh bukan dalil mereka kafir. Tapi kesalahan mereka tu, kejahatan mereka tu nak kena bunuh. Tak, tak ada mereka buat lagi, rosak. Baik. Itu hukum mereka. Tapi kalau kita maafkan, kalau tu khalifah ke, maafkan, nampak diorang boleh okey, lagi bagus untuk mereka, maka boleh maafkan, pardon. Dan itu berlaku dekat Saudi, diorang dah kena tangkap, lepas tu pardon, baik, ramai yang jadi baik. Taubat. Kita tengok keadaan lah. Yang hardcore-hardcore ya, boleh di boleh dibunuh. Nah. Kalau masuk neraka kekal ke tidak? Asalnya orang Islam buat dosa besar. Sama macam semua orang yang buat dosa besar, mereka tak akan kekal dalam neraka. Kalau masuk neraka, tak kekal dalam neraka. Sebab mereka ada ada iman. Siapa yang mati atas tauhid, pasti akan masuk syurga. Nah. Ya. Terima kasih kerana katakan sebagian mereka yang mengatakan tak mungkin menurunkan ayat, tapi orang tak faham. Ah, sebahagian orang kata. Jadi untuk kita lagi nabi pun ada maknanya. Ini adalah nukilan daripada sebahagian ulama dalam ayat ini. Kenapa mereka berhenti warasikhuna fil ilm? Kenapa tak berhenti illallah, hanya Allah saja? Kenapa cakap Allah dan orang-orang yang berilmu? Baik, tentang ayat-ayat mutasyabihat ni. Jadi jawab mereka, takkanlah Allah SWT turunkan ayat mutasyabihat yang orang alim, satu orang pun tak tahu, cuma Allah. Tak logik lah turunkan ayat macam itu. Apakah mereka maksudkan alif lam mim tu? Apakah mereka maksudkan hakikat sifat tu semuanya? Tidak. Mereka maksudkan perkara-perkara lain daripada itu. Mesti ada ulama yang tahu. Daripada sudut ini, betul. Mereka tak maksudkan yang tadi. Walaupun tak cakap, walaupun zahirnya sembuh sekali. Tapi mereka, kalau kita jumpa dia orang, kita cakap dia orang, mereka akan kata bukan saya maksudkan yang itu. Saya maksudkan mutasyabihat yang jenis yang berlainan ataupun yang at the opposite dengan muhkamat. Kalau yang alif lam mim, alif lam ra tu semua tak ada. Semua riwayat-riwayat daripada sahabat semua tak sahih. Baik. Lagi? Jadi itu bukan mutasyabihat. Alif lam mim, alif lam ra ni bukan mutasyabihat. Ini memang tak ada maknanya. Tak boleh cakap Allah saja yang tahu. Sebahagian ahli tafsir kata macam itu. Allah saja yang tahu maknanya. Allah saja yang tahu maknanya. Yang betulnya dia hanyalah huruf-huruf yang terputus-putus. Dan dia ada faedah, ada makna lain. Hikmah sebaliknya. Nak kata pada orang Arab bahawa ini Al-Quran ni dalam bahasa kamu. Tapi dia bukan kalam manusia. Dia kalam Allah. Kalau betul kalam manusia, bawakanlah macam Al-Quran ni. Itu adalah cabaran bagi orang-orang Arab Quraisy. Hanya orang-orang Arab lah. Sampai sekarang pun orang Melayu tak pakai. Sebab orang Melayu memang
nak buat pantun pun dua tiga kucing lari, itu je dia tahu. Jangan nak cerita pasal apa buat macam Quran, apa yang dia tahu. Jadi ni khas cabaran untuk orang apa? Untuk orang Arab sahaja. Untuk orang yang mahir. Lagi-lagi zaman Nabi SAW. Habis generasi Nabi SAW, habis semua ya. Tak ada satu pun boleh datang macam Al-Quran. Yang try-try semua orang tahu ni bukan standard Quran. Jauh. Jauh beza. Salam Al-Kazab. Cakap pasal apa? Cakap pasal arnab ke pasal apa? Ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.